Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odis, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian yang ada di rumah baik-baik aja. Jadi seperti ada di judul hari ini, aku bakal haul celana bahan atau celana formal yang aku beli dari Shopee. Harganya cukup terjangkau, mulai harga 170 ribuan sampai 190 ribuan. Jadi buat kalian yang lagi nyari celana bahan, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Kali aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang salah fokus sama baju yang aku pakai, ini aku pakai baju branded sisa ekspor merek Uniqlo. Nah, ini modelnya polo shirt dan harganya murah banget, kayak cuman 70 ribuan, dipakai nyaman. Aku udah buat videonya. Nah, buat kalian yang belum nonton, aku bakal kasih linknya di pojok kanan atas video ini atau di akhir video. Nah, karena banyak banget dari kalian yang request untuk aku haul celana bahan atau celana formal, akhirnya aku memutuskan untuk haul celana formal lagi. Walaupun sebenarnya aku udah haul celana formal yang modelnya ankle itu di beberapa video sebelumnya. Dan videonya kalau nggak salah yang nonton juga banyak. Karena susah buat nyari celana formal itu yang ukurannya bakal cocok dan harganya itu terjangkau. Jadi buat kalian yang penasaran kira-kira aku beli di mana dan reviewnya kayak gimana, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip biar kalian nanti nggak nanya-nanya kira-kira bahannya enak atau nggak, terus reviewnya kayak gimana. Kalian pokoknya jangan sampai skip. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalkan celana bahan itu modelnya kan macam-macam. Ada celana bahan itu yang modelnya reguler, ada yang regular fit, ada yang slim fit, dan juga ada yang ankle pant. Nah, untuk di video haul kali ini, itu aku bakal haul celana bahan atau celana formal yang modelnya itu slim fit dan juga ankle pant. Karena menurutku ankle pant itu juga bisa dipakai buat kalian kerja, tinggal kalian pinter-pinter mix and match aja. Oke, langsung aja kita lanjut ke video haulnya. Jadi untuk haul celana formal kali ini itu aku beli dari satu toko yang sama, yaitu namanya Blue Button, yang mana Blue Button ini khusus ngejual celana formal. Nah, buat kalian yang nanti mau beli produknya, aku bakal kasih linknya di deskripsi box. Kalian bisa langsung check out aja di Shopee. Atau buat kalian yang nanti takut buat ukurannya nggak pas, kalian bisa tanya ke adminnya, karena adminnya itu juga gercep banget. Oke, jadi untuk celana formal yang pertama itu aku ambil yang warna hitam. Untuk di sini itu materialnya 100% polyester. Sengaja banget aku ambil yang ukuran 31 dan mereka itu kalau nggak salah ready ukuran 28 sampai dengan ukuran 40. Cuman ukuran 28 sampai 40-nya itu size-nya size besar. Jadi jangan ngikutin ukuran celana kalian kayak biasanya. Karena aku pernah beli di sini yang biasanya aku ambil 34 itu ternyata ukuran 34-nya gede banget. Cuman jangan khawatir, ternyata di Blue Button ini kalau misalkan kalian beli ternyata kegedean atau kekecilan, itu mereka ngasih garansi bisa ditukar sampai dengan kalian mendapatkan celana yang sesuai dengan ukuran kalian. Karena jarang banget ada toko yang ngasih garansi kayak gini. Nah, untuk ukuran 31 itu harganya 189.000, untuk lingkar pinggangnya itu 86 cm, which is bisa dibilang agak terlalu besar dari lingkar pinggangku biasanya, karena lingkar pinggangku biasanya itu antara 80 sampai 83. Panjangnya itu 101 cm, lumayan panjang. Untuk lingkar pahanya itu 62 cm, untuk lingkar kakinya yang bawah itu 35 cm. Ukuran 31-nya itu bisa dibilang untuk aku yang sekarang berat badanku itu sekitar 70, 71, 72, itu nggak yang terlalu kebesaran banget atau kedodoran banget. Jadi bisa dibilang benar-benar pas, benar-benar ketika dipakai itu enak banget, nyaman banget, halus banget, nggak nerawang sama sekali, bisa dibilang lumayan tebal, terus agak stretchy.
Jadi ketika dipakai itu benar-benar nyaman, apalagi kalau misalkan dipakai buat duduk, dipakai buat kita yang kerja di lapangan, itu bakal benar-benar nyaman banget. Ini juga nggak gerah sama sekali. Dan untuk cuttingannya ini menurutku bagus banget. Jadi pola slim fitnya itu pola slim fit yang bisa ngebentuk kaki itu makin kelihatan panjang. Juga untuk jahitannya itu benar-benar rapi, nggak ada sisa-sisa benang atau jahitan yang belum dipotong. Nah, untuk detailnya ini kurang lebih hampir sama dengan celana bahan atau celana formal pada umumnya. Jadi kayak ada kancingnya atau pengaitnya gitu. Dan di sini untuk resletingnya itu beneran halus banget, nyaman banget guys. Dan ini kelihatan banget kalau misalkan untuk resleting yang mereka gunakan itu resleting yang premium. Nah, untuk detailnya di bagian kanan kiri itu ada kantongnya, di belakang itu ada kantongnya. Nah, video ini menurutku bakal pas banget apalagi buat kalian yang mau mulai masuk kerja kantoran, work from office, karena kalian pasti butuh banget celana bahan kayak gini. Warna celananya yang mereka jual itu banyak banget, nggak cuman hitam aja. Jadi ada warna jet black, ada warna navy, ada warna beige, dan juga ada warna true white. Jarang banget aku nemu ada toko yang ngejual celana bahan itu cuttingannya benar-benar sebagus ini, polanya slim fit, dan juga jahitannya benar-benar rapi. Dan yang terpenting harganya itu benar-benar terjangkau, jadi kayak cuma 189 ribuan. Ini awet, bisa kalian pakai sampai bertahun-tahun. Oke guys, lanjut untuk celana formal atau celana bahan yang berikutnya itu aku ambil yang model ankle pant. Jadi dari Blue Button itu aku ambil yang warna sage, ini lagi tren banget warna hijau sage kayak gini, dan juga warna krem. Jadi untuk dua celana ankle ini keterangannya bakal sama banget. Untuk harganya itu 189.000, kalau nggak salah maksimal sampai harga 190 ribuan tergantung dari ukuran yang kalian ambil. Warnanya itu nggak cuman warna sage dan juga warna krem, ada warna hitam, ada warna navy, ada warna sand, ada warna grey khaki. Banyak banget, kalian bisa pilih aja karena celana model kayak gini itu bisa dipakai buat hangout, nggak cuman buat ngantor atau ke acara formal aja. Ukurannya itu aku ambil yang ukuran 31 dan mereka itu ready ukuran 28 sampai dengan ukuran 42. Dan aku mau berpesan ke kalian kalau misalkan untuk size chart-nya mereka itu size chart yang besar. Jadi kalau misalkan buat aku nih biasanya ambil yang ukuran 34, aku bukan ambil 34 tapi aku ambil ukuran 31 karena ternyata ukuran 31-nya itu benar-benar pas di badanku. Cuman kalau misalkan kalian beli abis itu kebesaran atau kekecilan itu jangan khawatir karena mereka ngasih garansi bisa tukar dengan size yang cocok dengan kalian. Untuk materialnya ini agak berbeda dengan celana bahan yang pertama. Jadi kalau aku cek di sini untuk materialnya itu mereka pakai 53% cotton, 41% rayon, dan juga 6% polyester. Celana sagi green gini lagi hits banget, dipakai buat nggak cuman cowok aja, cewek-cewek juga banyak yang nyari. Dan ini menurutku warna yang basic, gampang banget buat di mix and match. Cuttingannya keren, jadi bikin badan itu kelihatan bagus banget. Apalagi modelnya ini model slim fit. Ini ketika dipakai benar-benar nyaman banget, stretchy, nggak khawatir gampang kusut. Benar-benar nyaman dan juga benar-benar adem. Jadi kalau misalkan mereka bilang mereka pakai bahan yang rayon, itu aku juga setuju banget sama mereka. Dan aku cukup amazed banget sama celana dari Blue Button ini karena mereka untuk jahitannya itu benar-benar detail banget. Entah di bagian luar, di bagian dalamnya itu benar-benar bagus dan kuat banget guys. Aku bakal kasih lihat ke kalian kalau misalkan jahitan mereka itu benar-benar rapi banget, bahkan sampai dalamnya itu benar-benar detail guys. Untuk modelnya ini benar-benar keren banget. Jadi untuk kancingnya itu nggak cuman satu di bagian depan ini dan juga di bagian dalam. Ini kalau misalkan kalian nggak pakai ikat pinggang juga nggak khawatir bakal melorot karena di sini itu ternyata mereka ada yang namanya magic waist.
Jadi di dalamnya itu kayak ada karetnya kayak gini. Kalau nggak salah ini memang ciri khasnya mereka. Di bagian samping kanan dan kirinya itu bagus banget. Untuk kantongnya benar-benar gede. Jadi kalau misalkan kalian mau ngantongin dompet, mau ngantongin HP, nggak khawatir bakal jatuh. Dan ya aku amazed juga di bagian kancingnya itu mereka detail banget, ada tulisannya Blue Button. Resletingnya benar-benar bagus banget guys, premium banget. Nggak khawatir gampang cepet rusak. Jadi ini modelnya, aku nggak tahu model jahitannya mereka itu model jahitan yang kayak gimana. Cuman kalau misalkan dipakai itu benar-benar kayak langsung kelihatan bagus, nggak ada kayak jahitan-jahitannya di bagian bawah celananya. Jadi dengan harga Rp189.000, menurutku ini benar-benar worth it banget, bahkan menurutku premium banget sih guys. Untuk celana yang ketiga dari Blue Button itu aku ambil yang warna krem. Jadi ini keterangannya sama banget dengan celana yang kedua. Warna kremnya itu warna krem yang netral, warna basic, gampang banget buat di mix and match. Jujur untuk celana yang ketiga warna krem ini lebih nyaman dipakai daripada celana yang kedua, walaupun ukurannya sama-sama 31. Jadi ketika dipakai itu dia nggak kekecilan dan juga nggak terlalu yang ketat banget. Dan kalau aku cek di sini detailnya juga sama banget, nggak ada sisa-sisa benang atau jahitan yang belum dipotong. Di sampingnya itu juga ada magic waistnya. Warna-warna kayak gini tuh bakal cocok banget buat kalian pakai hangout, kalian pakai buat acara formal maupun casual, itu bener-bener keren banget guys. Tinggal kalian sesuaiin aja dan pinter-pinter kalian mix and match-nya. Menurutku dengan harga Rp189.000 ini recommended banget buat kalian yang lagi nyari celana ankle, lagi nyari celana formal, karena jarang banget ada toko yang bisa buat celana formal itu cuttingannya sebagus ini dan sekeren ini guys. Bakal kasih lihat ke kalian untuk warna kancingnya itu sama dengan warna celananya, warna krem kayak gini. Dan yang aku suka di sini tuh ada detailnya tulisannya Blue Button. Untuk resletingnya aku kasih lihat ke kalian nih, bener-bener bagus banget, premium, nggak khawatir gampang rusak. Nah, seperti biasa kalau misalkan beli celana itu selalu cek di bagian tengahnya kayak gini nih. Kalian bisa lihat sendiri dan ini benar-benar kuat banget. Jadi nggak khawatir gampang cepet rusak guys. Jadi ini ada cara perawatannya di sini juga. Keren banget mereka bisa ngebuat hand tag yang sebagus ini. Jadi kalau misalkan kalian beli itu kalian tahu gimana cara buat perawatan celana ini biar tetap awet. Dan yang aku suka produk dari Blue Button itu mereka buatnya benar-benar sedetail itu. Bahkan di bagian lubang kancingnya itu mereka udah dilubangin kayak gini dan udah dijahit. Jadi ketika datang itu kita tinggal pakai aja, nggak usah buat motong-motong lagi kayak gini guys. Benar-benar ini detailnya keren banget pokoknya guys. Oke guys, jadi semuanya dari produk Blue Button ini udah aku review. Kalian lebih prefer yang mana nih? Celana model yang slim fit biasa atau celana formal yang model ankle? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin segitu aja videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. See you on the next video.